Bahkan ada satu daerah tadi saya apa ke utara sana, ini negeri orang Muslim, di sini negeri non Muslim, banyak kesirikan di sini. Akan tetapi negeri Muslim semua kena, yang sini satu pun tidak kena, seolah-olah dewanya menjaganya. Bayangkan keadaan yang seperti itu. Maka ketahuilah ikhwan, bila musibah datang, dia akan melanda seluruh makhluk. Muslimkah dia, mukminkah dia, munafikkah dia, atau fasikkah dia, maka semuanya akan dikenakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah itu. Sehingga ada yang terkena musibah itu yang meninggal. Yang meninggal dibagi lagi. Ada anak-anak yang meninggal belum baligh, aman dia. Kenapa aman? Dia belum baligh, dia lahir dalam fitrah. Dia insyaallah dibangkitkan dengan keimanan dan dia dijamin masuk surga. Ada orang mukmin yang tidak buat maksiat, tetapi dia tertimpa musibah dan meninggal. Dia dibangkitkan Allah sesuai iman. Lihat kasih sayang Allah. Ada orang fasik juga meninggal. Di mana letak sayang Allah? Allah sayang padanya. Allah berhentikan dia dari maksiat. Ada orang kafir juga meninggal. Bagaimana Allah sayang? Karena Allah berikan batasannya. Sampai itulah kekufurannya. Persoalan berikut adalah kita. Yang hidup ada yang terkena, ada yang tidak. Bagi yang kena, ini yang kita masalah. Bagi yang kena, ada orang beriman, ada yang fasik, ada kafir munafik. Bagi orang beriman, jelas Allah tidak akan berikan itu kecuali ingin meninggikan derajat mereka. Laisa liman bitamanni wala bitaradi walakin liman ma'rifatun fi qalbi wa qawlun bil lisan wa 'amalun bi arkan. Iman bukan khayal, bukan angan-angan, tapi iman pengenalan dalam hati. Bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Yang tidak sekedar mengenal, tapi dibuktikan pengenalan itu dalam kehidupan kita. Karena orang-orang kafir di zaman Nabi, orang musyrik di zaman Nabi juga mengenal Allah. Mengenal Allah Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus ayat 31, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Kul may yarzuqukum minas sama'i wal ardh, may yamliku sam'a wal absar, wa may yukhrijul hayya minal mayt wa yukhrijul mayta minal hayy wa may yudabbiru amra, fa sayaqulun Allah." Tanyakan kepada mereka, siapa yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Semuanya jawab Allah. Yang menghidupkan, yang mematikan, menguasai segala urusan, menciptakan, menguasai pendengar, penglihatan, menguasai urusan kalian. Mereka semua jawab Allah. Tetapi mereka tidak meyakini bahwa hanya Allah yang menghidupkan dan tidak meyakini bahwa hanya Allah yang diibadati. Maka pengakuan kita tidak sekedar pengakuan. Setiap orang mengaku beriman pasti diuji. Ujian iman bagi orang beriman untuk meningkatkan kualitas diri mereka. Seperti orang sekolah, kalau anak TK ujiannya sama tak berat dengan anak SMP? Tidak kan? Semakin tinggi iman, ujiannya makin berat. Tapi persoalan kita bukan persoalan kita menerima ujian, tapi bagaimana kita menjawab soalan ujian. Kalau kita dibagi soal ujian, langsung marah-marah, merobek-robek, marah-marah, naik kelas atau tidak? Tak naik kelas. Sekarang Allah berikan ujian, sabar. Sabar tidak? Kalau tidak ada kesabaran, Anda tidak naik kelas. Tapi ada kesabaran, lihat nilai kesabarannya sejauh mana. Karena itu Allah uji kita untuk meningkatkan kualitas diri kita, iman kita. Karena dia mengaku orang beriman.
Allah katakan dalam Al-Quran, la hasibannasu ayusarku ayakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia menyangka apabila mengaku beriman kepada Allah, mereka tidak kami uji. Walakad fatanna lazina min qablihim. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Falya'lamallahu allazina sadaqu wa la'lamanal kadzibin. Sehingga nyata bagi Allah siapa yang benar-benar beriman dan berbohong dengan imannya. Sebagian orang beriman merasa kalau sudah iman dijamin masuk surga. Tapi Allah tantang di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum masalul ladzina khalaw min qablikum masalul ba'sa wad darra wa zulzulu hatta yaqulur rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahu qarib. Apakah kalian menyangka kalian akan masuk surga? Itu tantangan Allah. Belum datang kepada kalian ujian dan cobaan sebagaimana beratnya ujian dan cobaan datang kepada orang sebelum kalian yang digoncangkan berbagai malapetaka sampai rasul dan orang beriman bersama rasul mengatakan kapan pertolongan Allah. Ikhwan, jadi ada ujian untuk orang beriman. Tinggal jawaban kita, bagaimana kita jawab ujian itu. Karena kalau Allah redha kepada menyintai satu kaum, Allah uji mereka, Allah beri dengan bala kepada mereka. Kalau mereka redha, Allah redha pada mereka, sorga menanti mereka. Tapi kalau mereka tidak redha, Allah tambah marah. Kemudian orang fasik, zahar al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nyata kerusakan di langit dan bumi akibat ulah manusia. Ulah yang pertama, kesyirikan tadi. Itu pekerjaan pertama. Seperti tadi ada ayat yang dibacakan oleh Ustaz, fa idza rakibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin falamma najaw minal bari idzahum yusrikun. Tatkala mereka mengendarai kendaraan di lautan, datang gelombang yang besar, mereka minta kepada Allah. Tapi begitu selamatkan, izahum yusrikun. Apa kata nakhoda kapal? Kalau bukan saya, tenggelam kapal. Yang kata mesinis, untung saya sempat matikan mesin. Yang kata tukang layar, alhamdulillah ada gelombang, saya turunkan layar. Semuanya merasa dia yang paling berjasa. Yang kata orang awam, untung ada Pak Kiai tadi buka serbang, ada gelombang, pukul begitu, terpelanting gelombangnya. Allah, orang kampung lebih hebat lagi. Apa? Ini kapal-kapal keramat, sudah mau tenggelam, masih selamat. Lupa kepada Allah. Tapi waktu susah, Allah, semuanya ingat Allah, ikhwan. Ada kebakaran, api itu sudah dekat ke rumah. Pemadam kebakaran tak ada, air susah. Berdoa tak pandai. Apa yang bisa? Azan. Allah, waktu itu dia azan jam 10 siang. Orang jadi heran, siapa yang azan? Si fulan. Solat tak pernah, azan pandai. Masalahnya bukan begitu. Kenapa? Api itu sudah mau dekat ke rumah. Tidak ada kekuatan lain kecuali minta pada Allah. Doa tak bisa. Azan cuma mampu. Karena dulu pernah ikut didikan subuh. Ya, itu pun sudah bercampur azan dengan qomat. Antum bisa bayangkan tuh. Begitu sudah diselamatkan, apa duduknya di kedai kopi? Kemarin ada mau kebakaran. Iya, untung saya. Kalau saya tak azan, habis kampung. Berapa banyaknya orang-orang fasik yang melakukan. Allah tegur mereka. Ini sebab utama yang diberikan. Oh, sebab-sebab syariah, bersebab-sebab amalan lain, sebab-sebab dunia, karena terlalu banyak memotong apa di hutan kayu-kayu, itu sebab dunia yang Allah tampakkan. Zahrul fasad jelas, liyuziqahum ba'dallazi bima amilu, sebagian kecil dari perbuatan mereka. Maka itu ketika musibah datang, seorang mukmin memandangnya, pertama dia memandang dengan kacamata iman. Bahwa ini terjadi sudah ditentukan Allah 50 ribu tahun sebelum terjadinya ini. Kacamata iman tidak masuk di akal-akal sekarang. Ada seorang bilang gini, ini patahan sini-sini patah, semua patah. Yang jelas kendaraan yang banyak patah-patah sekarang, ikhwan.
lupa kepada Allah. Ya? Kita lihat bagaimana suah kampung dimasukkan kayak di blender, ya? Mobilnya bisa remuk, antum bisa bayangkan, masa tanah dengan pasir bisa meremukkan besi? Ya? Tidak masuk dalam akal. Maka itu agama ini bukan akal-akalan. Akal diberikan Allah itu harus tunduk kepada syariat. Karena akal kita ini tak bisa berjalan. Orang bisa hidup di dunia dengan akal, kata orang-orang filsafat. Oke. Tapi dia tidak akan tahu kemana arah jalannya. Seperti orang buta bisa berjalan di kerumunan orang ramai. Tapi kalau di si buta menentang penuntunnya, apa yang jadi? Kata penuntun, kanan, dibilang kiri. Padahal dia tidak melihat. Akal itu seperti itu. Penuntunnya Al-Quran, bukan mengotak-ngatik Al-Quran. Ikhwan, akal kita ini kalau dibandingkan dengan syariat, hanya sebatas buang angin. Antum kalau mau sholat, kemudian buang angin, berwudu atau tidak? Apa yang dicuci? Anggota wudu atau tempat buang angin? Menurut akal? Tempat buang angin. Masa tempat buang angin tak ada atom cuci? Anggota wudu. Yang nyuruh kita berwudu siapa? Syariat atau akal? Syariat. Jika dalam bab buang angin saja, tuan, akal kita harus tunduk pada syariat. Lalu bagaimana dalam bab yang besar ini? Maka kita harus lebih tunduk pada syariat. Maka itu saya heran lihat orang terlalu bangga dengan akalnya. Tuh kipas angin tuh. Ada angin enggak? Ada. Ada enggak yang tahu bentuk angin? Enggak tahu kan? Masuk dalam minyak, minyak angin. Masuk dalam kereta? Kereta angin. Masuk perut? Masuk angin. Kentut? Keluar angin. Tapi tak ada yang tahu bentuk angin. Lemahnya ini. Maka ketika syariat datang, tunduk. Tidak ada pilihan. Karena ini kecintaan tadi. Selamat kita ikhlas, tauhid, dan ittiba kepada Nabi. Lihat, ketika perang Badar 313 orang melawan 1000 dengan kekuatan iman, dimenangkan Allah. Perang Uhud sudah menang, tetapi tidak patuh dengan perintah Rasul, hampir dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tidak ittiba kepada Nabi. Perang Hunain 10.000 tambah 2.000, 12.000 melawan sekelompok kecil sisa-sisa kufar Quraisy, kucar-kacir umat Islam. Kenapa? Terlalu yakin kepada diri. Sedangkan kecil menang, apalagi lagi banyak, terlalu yakin. Sebagian yang baru masuk Islam yakin akan menang Allah. Maka siapa yang bertahan dengan keyakinan dirinya, kemampuannya, Allah akan kalahkan mereka. Tidak ada gantungan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena kekuatan kita Islam. Islam at-tauhid was sunnah. Islam banyak. Ya, ada solat. Solat aja. Puasa tidak, ada puasa bagian berbukaan saja. Bagi orang berbuka setiap hari, ya, 30 orang, dia tak puasa. Kenapa? Setiap membagi orang berbuka puasa, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Lah, kalau sehari 30, sebulan kan 900. Dikurangi dia yang tak puasa 30, berapa lagi sisanya? 870. Allah, enak dia. Ada yang puasa tapi tak sholat. Semenjak dengar keutamaan puasa, man shoma ramadan iman wa tisaban ufir lahu ma taqaddama min dzambi, man qama ramadan iman wa tisaban ufir lahu ma taqaddama min dzambi, man qama lailatul qadri iman wa tisaban ufir lahu ma taqaddama min dzambi. Semuanya semangat, tapi dia lupa hadis yang lain. As-salatul khamsah wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratul lima bainahuna idza tanabatil kaba'ir. Salat lima waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, menghapuskan dosa di antara keduanya dengan syarat menjauhkan diri dari dosa besar. Dosa besar yang paling besar, kesyirikan. Maka hindari kesyirikan itu. Dia ada orang-orang fasih melakukan berbagai kemaksiatan. Ikhwan, orang sekarang ini sudah tidak tahu lagi definisi pasang. Sepasang.
Kalau ada orang pakai sepatu, antum pergi toko buku ya, toko sepatu, Pak, beli sepatu sepasang, lalu dikasihnya kanan semuanya. Antum terima atau bukan? Enggak, ada kiri, ada kanan. Itu namanya sepasang. Kita ini pun terlahir dari perbedaan. Apa? Kita lahir dari perbedaan, ikhwan. Pertahankan perbedaan itu. Apa itu? Bapak dan ibu kita kan berbeda tuh. Ibu kita perempuan, bapak kita laki-laki. Tak mungkin laki-laki sama laki-laki. Jeruk makan jeruk namanya. Lihat, tak normal lagi cara berpikir orang. Ayam, ayamnya, ini ayam jantan, ayam betina, masuk ke kandang itu jantan yang lain, apa yang dilakukan ayam? Berkelahi sampai tetes darah penghabisan dia mau tuan. Antum lihat ayam tuan, mana ada ayam betina lewat ayam jantan buka paha? Ada? Ada antum yang lihat? Gawat juga antum sampai bisa lihat. Enggak, langkai dulu mayatku kalau mau lihat pahaku. Begitu dia pertahanan dia. Maka itu kita boleh makan ayam, makan babi tak boleh. Karena babi tak punya sifat cemburu. Babi jantan, babi betina, datang jantan yang lain, dia bantu ini jantan ngerjain betinanya. Itu realita, kenyataan. Mbak, lalat aja tidak mau hinggap di daging babi. Daging susah kita bedakan. Coba lihat, hinggap tak lalat di situ. Lalat sama sekali tidak mau hinggap di daging babi. Saya tak tahu ngajinya di mana dia semenggam sampai dia tahu ini. Tapi tak mau dia, Pak. Ah, maka itulah. Yang ketiga, ini teguran bagi orang-orang yang fasik supaya mereka kembali ke jalan Allah. Kembali ke jalan Allah. Adapun bagi orang-orang kafir, ya, itu azab yang disegerakan Allah yang ditimpa. Yang tidak tertimpa tadi ditunggu dulu biar lebih banyak dosanya, lebih berat azabnya, dibiarkan Allah. Karena ketika Allah membiarkan itu bukan berarti Allah sayang, ikhwan. Nabi Adam meninggal kan? Meninggal kan? Wafat Nabi Adam. Nuh wafat. Nabi Muhammad wafat. Syaitan? Iblis mati tak? Tidak. Sampai kini iblis masih dibiarkan. Bahkan iblis minta kepada Allah, Allah berikan tuan. Apa kata iblis? Qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, wahai Rabbku beri aku tempo sampai hari akhir. Allah kabulkan tak permintaannya? Kita lah berapa lama doa? Dikabulkan atau tidak? Enggak. Ada saya lihat dia doa khusyuk nangis-nangis. Ya Allah berikan saya anak yang soleh dan soleha. Dia bilang, kok nangis? Udah 5 tahun berdoa pak, belum dapat, kata dia. Ngapa? Minta anak yang soleh dan soleha. Istri sudah punya? Belum pak. Ya akhi, istri belum punya minta anak soleh dan soleha, tak mungkin. Antum harusnya berdoa untuk dapat istri yang jangan istri soleh, tak kabul lagi gitu. Istri yang soleha, jangan istri soleh. Ini berapa? Ya Allah berikanlah istri soleh. Soleh temanmu, istri itu jangan diminta. Jadi kabulkan. Nah, jadi lihat orang kafir diberikan Allah, iblis dibagikan Allah. Bukan karena Allah, Allah maha pemberi. Siapapun yang minta dunia ini kepada Allah, muslim, kafir, musyrik, Allah pasti bagikan. Kalau mereka mati-matian untuk dapat itu. Jadi jangan kagum dengan orang yang diberikan Allah, hartanya banyak, ini banyak. Tidak ada makna di sisi Allah, ikhwan. Tidak ada. Sekaya apa orang yang di sini kaya? Banyak duit, beruang lebih banyak duitnya. Namanya saja beruang. Mana ada orang kaya mau disebut beruang kan? Bapak kaya pak? Beruang? Tak mau dia. Beruang, antum bisa bayangkan. Kalau sempat dia buka travel kerjasama dengan Belibis, berapa banyak mobilnya? Allah ikhwan. Beruang, Belibis. Direkturnya Luak. Allah. Luak. Awak telan kopi, Luak nelan kopi, sama-sama keluar kopi. Kopi siapa dibeli? Kopi Luak. Kopi awak, kopi kita, tak ada yang mau beli. Wallah ikhwan, tinggi pun jabatan antum, titel antum, tak dihargai orang.
kumpulkan air liur kita nih dalam botol, antum tulis umpamanya Profesor Dr. Insinyur Ali Ahmad DLL. Tapi air liur ana ada tak mau beli? Tidak. Air liur burung walet berapa sekilo? Kalau gitu tak ada makna kita untuk menyombongkan diri kita. Sekaya apapun orang di dunia ini, semiskin apapun mereka, insya Allah kalau mereka mati dikubur, tempat masuknya sama tu, tak akan berbeda. Tempat tidurnya sama. Kalaupun di keramik, kan di atas, bukan di dalam. Mana ada orang kubur di keramik di dalam? Di luar. Tak ada. Maka itu dunia itu dibagi Allah. Siapa yang minta? Tak peduli Muslim, kafir, musyrik. Dah Allah katakan, man kana yuridu ayata dunya wa zinatah wa fi ilaihi ma'malun fi awam fi ala khasun. Barang siapa menginginkan kehidupan dunia dengan perhiasan yang ada di dalamnya, harta, pangkat, jabatan, kami berikan kepada mereka sesuai usaha mereka di dunia, dan mereka tidak kami rugikan, kata Allah. Itu surah Hud ayat 15. Ayat 16-nya apa kata Allah? Ulaika allazina salam fil akhirah ila nar. Orang cari dunia untuk dunianya, akhirat tidak ada lain kecuali neraka. Tinggal pilih sekarang. Maka itu ketika ujian datang, ada kesabaran, dan kita berharap agar kita diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi setiap ujian. Ingat ikhwan, kita ini dimuliakan oleh Islam. Apa kata Umar bin Khattab? Nahnu qaumun azana Allah bil Islam wa may yataghi izzata bighairi al Islam azana Allah. Kita kaum dimuliakan oleh Islam. Siapa yang mencari kemuliaan bukan dengan Islam, Allah hinakan mereka. Itu yang menimpa kita. Allah hinakan. Orang minta-minta. Tadi katakan bagi sedekah ke laut, penunggu laut. Ngapain kita kasih makan orang dia banyak ikan di laut, suruh aja dia cari sendiri. Capek-capek pula kita ni, suruh aja dia. Ada anjing laut, macam ada kuda laut, kan dia bisa makan-makan. Ngapain dikasih-kasih? Pak Jin, antum cari makan sendirilah. Jangan minta-minta. Suruh aja dia makan sana. Repot-repot kita aja. Ya? Maka itu, cari aja. Tidak ada kalau dia kuat, suruh cari sendiri. Kita tidak nafikan adanya jin, ikhwan. Hantu tak ada. Jin ada. Apa bukti? Ada celana jin. Kan ada celana jin tuh. Masa ada celananya tapi tidak ada jinnya? Ya? Ada celana jin, salah satu bukti ada jin. Antum yang suka pakai celana jin, hati-hati. Antum nanti di jalan, dimintanya tengah jalan baru tahu. Ya? Nah, itu bukti. Jadi tak bisa diingkari ada jin. Ada. Ada jin. Ya? Maka lawannya dengan ruqyah. Betul kata Ustaz tadi, Ustaz Sufyan. Jangan nyusah-nyusahkan diri. Training-training. Dulu orang, ya, belum ada training center, apa ruqyah center, tak banyak kemasukan jin. Semenjak ada ruqyah center, sebentar orang kemasukan jin. Sebentar orang kemasukan jin. Kalau dulu orang cari jin hitam, dulu kambing hitam, sekarang cari jin hitam. Kenapa tak ngaji? Itulah Pak, saya ini diganggu jin Pak sebenarnya, ya. Apa masalahnya? Malas sholat Pak, ngaji malas juga Pak. Itu apa sebab? Saya diganggu jin Pak. Sudah 3 kali saya di ruqyah, tak mempan. Memang jahat jin ini Pak. Jin pula disalahkan. Untung jin tak jawab. Ente bohongan aja ngaji kemarin. Jangan suka cari-cari jin hitam, ya. Nah maka semoga pas tuh sikit saja. Dia bilang tadi sikit aja kan. Kata Ustaz, kultum, kuliah terserah antum. Ya sudah terserah anak, kapan anak mau berhenti kan dia berhenti. Itu kan gitu. Anak rasa itu mudah-mudahan bermanfaat. Karena ini katanya saya tak tahu nih. Karena besok insya Allah saya pulang. Tapi katanya pagi ada. Saya tidak tahu apakah di sini, apakah di sana. Kemungkinan di sini. Karena kemarin di As-Sunnah di sana. Ya moga-moga kita masih diberi kesempatan bertemu oleh Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang sedikit ini. Afwan, mungkin ada sedikit penyegaran lah. Kalau terlalu serius ya agak apa. Tapi ada. Moga-moga bermanfaat bagi kita. Jangan antum salah paham, ya. Rasulullah biasa bersenda gurau. Ibnu Abbas biasa bersenda gurau, tapi pada yang baik-baik, pada yang benar. Jangan ceritanya yang tidak benar. Ketika Rasulullah mengatakan, bagaimana
kabar suamimu yang matanya lebih banyak putihnya daripada hitamnya. Kan betul tuh. Ya banyak putihnya daripada hitamnya. Kalau hitam semuanya kan payah juga dilihat. Lihat, Nabi berdua ketika sedang makan rame-rame dengan Ali bin Abi Thalib dalam sebuah kisah. Ali bin Abi Thalib pindahkan bekas makanannya ke tempat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, lapar nampaknya nih. Kenapa? Bekas makanan banyak." Rasulullah tersenyum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sebenarnya yang lapar siapa? Ente sampai tak ada bersisa di piring sedikit pun itu yang lapar. Lihat, biasa aja kan. Asal jangan bentuknya kebohongan ini itu, mudah-mudahan itu sedikit penyegaran. Kecuali kita ngaji tentang mati, tak mungkin kita ketawa sebab kita ngaji tentang mati. Namun pengajian pun jangan seperti orang mau mati. Kadang-kadang kalau pengajian tuh numpang tidur, sebab majelis taklim adalah obat tidur yang paling nikmat di dunia. Kalau ada tetangga antum yang susah tidur, ya, berobat kemanapun tak sembuh-sembuh, antum bawa majelis taklim, insya Allah. Amma ba'du, tumbang. Nah, itu hati-hati. Kadang-kadang ada rajin tuh, karena dia susah tidur kan. Rajin setiap pengajian, alhamdulillah lah. Daripada saya berobat kemana-mana tak sembuh-sembuh, kalau pengajian lumayan, kata dia, mantra ustaz mantap. Bangun subhanakallah, baru bangun dia. Itu pun sekali ngomong apa? Cepat sekali ustaz, kata dia. Kita ngomong 2 jam, dia bilang cepat. Allah ikhwan. Itu ulama katakan, malam itu sebenarnya panjang, jangan dikasih pendek dengan tidur. Malam itu panjang untuk kita ibadah. Karena istirahat itu bukan tidur, ikhwan. Berpindah dari satu pekerjaan-pekerjaan lain itu istirahat. Tidur, antum coba. Mau tidur, baru aja mau terpejam, mimpi dikejar harimau. Lari-lari masuk ke sungai, dikejar buaya. Antum berenang pinggir, baru nyampe dikejar orang lagi. Ana yakin, nyesal antum tidur tadi, tuan. Orang tidur mau istirahat, lari-lari. Apalagi antum mimpi berenang. Wallahi ikhwan. Kita sangka berenang di mana? Rupanya berenang di kasur. Itu tuh ngompol jadinya kan? Ya? Maka itu istirahat itu berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Para ulama kita pindah ini, dia baca Quran. Imam Syafi'i habis sholat, membaca, sudah tuh menulis. Itu istirahat. Coba antum mau istirahat, istirahatlah apa? Main catur. Memangnya istirahat itu olahraga paling berat di dunia? Benteng aja diangkat, orang angkat besi, benteng diangkat. Bisa bayangkan, kata antum tuh, ha? Benteng diangkat, kuda yang tak bisa berjalan antum jalankan juga tuh. Benar-benar keterlaluan istirahatnya, ya? Maka semangat ya. Ana rasa itu dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.